بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdari al-azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-munuh wal-rusuh wa sulah al-jasadi wal-ruh wa tawbatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. amri lisani Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Terkhusus adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat. Maka dengan nikmat iman tersebut sampai detik ini, Alhamdulillah mitra JC dimanapun berada masih apa namanya? terus mengimani bukan hanya sekedar mengimani namun juga meyakini. Ya, kita melihat bagaimana peningkatan kasus uh, COVID-19 saat ini. Namun kalau saja iman ini tidak terpatri dengan kuat, bisa saja kita melakukan hal-hal yang di luar uh, logika manusia. Banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang uh, apa namanya? tindak kriminal segala macam nah itu semua disebabkan karena menipisnya iman yang dimiliki seorang mukmin. Ya, maka jikalau kita masih terus uh, apa namanya berusaha untuk stabil dan juga kuat menghadapi ujian ini maka ini adalah nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman. Allah tidak uh, mengurangi keimanan kita. Kita masih meyakini bahwasanya Allah Razzaq Ya, bosnya Allah lah yang maha pemberi rezeki. Tugas kita sebagai seorang hamba hanyalah berikhtiar. Ya, berusaha, ya keluar rumah, ya ngojek, ya dapat seberapa ya, Alhamdulillah. gitu. Dagang, walaupun bukan cuma bentar, dibatesin, Alhamdulillah. Jualan pakai HP online, gitu kan. Ada rezeki walaupun lakunya dikit dibanding sebelum-sebelumnya, Alhamdulillah. Ya, nah ini jangan sampai dengan keadaan ekonomi yang begitu carut marut saat ini ini me, apa, nah, melepas keimanan kita keyakinan kita bahwa segala ujian ini adalah uh, semata mata dari Allah Subhanahu Wa Taala maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu kita pun apa tidak gusar gitu tidak apa namanya marah marah gitu kita menerima yang paling berat kan sebagai seorang mumin adalah menerima kodo dan kodar ketentuan maka sekali lagi ya kita harus memperbaiki kualitas ibadah kita juga agar Allah memberikan taufik kekuatan agar kita menjalani kondisi saat ini dalam uh, kesabaran dan penuh dengan rasa syukur. Solawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya. Kita harus selalu bersolawat kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? di dalam hadis kutsi dikatakan laula laula telah flak. Ya, jikalau bukan tanpa engkau wahai Muhammad, jikalau bukan tanpa engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Maka kita lihat keindahan di pagi hari ini, keindahan tanaman, pemandangan udara yang segar ya. Ini semua diciptakan karena hadirnya nabi yang mulia, yaitu nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena nabinya mulia, maka kita pun ikut menjadi umat yang mulia. Karena disandarkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Bang Ji tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan mitra JC dimanapun berada, di dalam kondisi apapun kita, untuk selalu hati ini bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya ketika Nabi kita, Nabi Adam ya Nabi Adam, Alaihissalam ketika ingin melamar siti Hawa ya maharnya ada beberapa ulama yang menjelaskan dengan membaca solawat. Gitu. Ya. Jika mahar seorang nabi saja solawat gitu kan, berarti amat mulialah perkara solawat ini. Maka seumur hidup kita paling minimal ya pernah mengamalkan solawat. Bahkan yang paling menarik solawat ini menjadi rukun di dalam solat khususnya di dalam tahiyat. Tahyat awal maupun tahyat akhir gitu. Jadi kalau orang kagak sholawat, ya udah kagak sah gitu sholatnya. Ya, diwajibkan gitu. Ini apa biar melatih kita di satu sisi kata guru saya menjelaskan untuk apa manusia atau umat Nabi ini biar apa namanya minimal dalam sehari itu baca sholawat. Nah, kalau sholat lima waktu berarti ya lima kali baca sholawat. Kalau memang dua kali tahyat berarti udah sepuluh baca kali sholawat. Satu kali sholawat saja Allah balas sepuluh kebaikan. Ya. 10 rahmat. Kurang saya pernah menjelaskan lagi bahwasanya bahwasanya satu rahmat saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ya, taala itu bisa memberikan ketenangan bagi seorang muslim untuk hidupnya di dunia dan juga di akhirat apalagi 10 rahmat. Makanya orang tuh pada galau gitu kan pusing. Nah, ini kurang rahmatnya Allah gitu. Kenapa bisa kurang ya kurang baca sholawat. Selawat apapun itu ya dibaca dah gitu. Dari uh, dari apa namanya Uh, dari para habaib, dari para kiai, eh, baca tinggal dibaca di amal ini, dapat disolat lima, lima ya, sepuluh gitu. Nah, kita jadikan apa namanya uh, amalan harian ya, agar tadi batin kita tidak kering gitu, agar batin kita selalu terisi dengan ketenangan-ketenangan, yaitu salah satunya adalah dan yang paling utama, bahkan dengan membaca sholawat kepada junjungan nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitra Jaisi uh, yang diromati oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini ya seperti Bang Gia jelaskan sebelumnya adapun program mata ini ya jadi kondisional gitu. Nah, saat ini Bang Jaya berada di Perpustakaan Jakarta Islamic Center ya. dengan cuaca pagi yang cukup sendu Mitra. Nah, semoga tidak sesendu suasana Mitra Jaisi lah ya tetap kita harus selalu bersyukur selalu bahagia ya pokoknya kalau udah galau ya kita lihat kita kok susah banget ya lihat tetangga sebelah lihat orang-orang yang lebih susah dibanding kita ketimbang belum bisa bayar kontrakan gitu lah ada yang kagak punya rumah gitu ya nah itu gimana tidur di jalan kita masih di kasur ya gajian telat lah sabar nggak sabar lah bubar ya itu aja lah ya kita harus banyak-banyak bersyukur gitu jadi kalau urusan dunia guru saya pernah menjelaskan untuk selalu melihat ke bawah kita lihat yang lebih susah dibanding diri kita insya Allah dengan begitu ya hati tenang gitu ya bersyukur ya Allah ya benar juga ya ketimbang belum bisa bayar kontrakan yang ya sebelah anu di jalan kagak ada rumah malah yang ngontrak kayak kagak bisa <laughs> nah kita kalau misalnya nggak ngontrak anak ini tidur jalan anak kesian gitu jadi ya Alhamdulillah lah, selalu. Ya, kita sabar menjalani ujian ini. Dan ini semua ya semata-mata tadi gitu. Karena apa namanya lalainya kita sebagai seorang muslim. Mungkin apa maksiat yang terlalu apa merajalela di kampung-kampung kita. Kemudian kualitas ibadah kita di rumah, di kampung, di musola, masjid. Ya, kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak juga melupakan FTR kita tadi. Ya, itu dengan 3M. Ya, mungkin sudah dijelaskan banyak lah masalah 3M ini, bahkan spanduk-spanduk ramai membicarakan tentang 3M. Namun jangan lupa ya, bahwa segala sesuatunya ini Allah yang menentukan, Allah yang apa namanya memberikan, Allah yang menciptakan. Ya, kita ikhtiar, setelah itu tawakal ya, harus semakin lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sebelumnya kita membahas beberapa nasihat-nasihat singkat nah, dari kita kecil ini. Maka uh, pada pagi pagi hari ini ini ada sebuah nasihat bahkan banyak di sini nasihat-nasihat. Ya Ausu Ali bin Abi Thalib li Beni Hasan al-Mutawaffana sanata arba'in sanata arba'in hijriyah. ini adalah wasiat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, beliau salah satu uh, khalifah Rashidin, dan beliau adalah salah satu sahabat yang masuk Islam dari sejak kecil. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, bahkan rela dirinya diga uh, menggantikan posisi Nabi yang ketika saat itu ingin dibunuh oleh uh, kaum kafir Quraisy, ya. dan bahkan Sayyidina Muhammad SAW pernah memberikan statement. Ya, Ana Madinatul Ilmi wa babuha. Aku adalah kotanya ilmu gitu. Waliyun wa babu. Dan Sayyidina Ali adalah pintu untuk masuk ke kota tersebut gitu. Jadi jika lo ada nasihat ya dan itu datang dari Sayyidina Ali, nah itu nasihat ya insyaallah nasihat nasehat yang berkualitas dibanding sahabat-sahabat yang lain gitu. Jadi agar bisa mendapatkan ilmunya Nabi, eh, enggak ya harus melewati Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sanjungan nabi kepada Sayyidina Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Talib Namun bukan berarti ya enggak? apa namanya uh, sahabat yang lain tidak ada keunggulan, ya tetap ada gitu. Inilah bagaimana uh, Nabi memuji Sayyidina Ali bin Abi Talib Dan beliau adalah menantu Nabi ya yang menikahi Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang saat ini ya alhamdulillah keturunannya ada di negara kita di Indonesia yaitu para habaib muliakan beliau gitu. Kalau ada orang nggak percaya yaudah. <laughs> ya udah. ya, pokoknya kita mau muliain lah. Para ulama, habaib, para asatid, ya. Gitu. Ya. Nah, ini nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hmm. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ya, bunaya ya, wahai anakku, ya. Nah ini nasihat untuk anaknya itu Hasan. Nah, ada satu lagi ya, Sayyidina Husin. Ya, nah ini nasihat untuk Sayyidina Hasan. Ya bunaya, wahai anakku, gitu. ihfaz anni. Ya, jagalah dari diriku gitu. Maksudnya nasihat ini tolong dijaga gitu. Ya bukan hanya sekedar dijaga, tapi diamalkan gitu. Cara menjaga sebuah apa namanya amalan itu ya tadi atau nasihat tadi atau apa namanya pesan yang itu dengan cara mengamalkannya yang itulah cara menjaga gitu. yang menjaga sholatnya lagi mana maksudnya menjaga sholat gitu kan hendaklah engkau menjaga sholatmu gitu kan dari ngapain dijagain dikerjain gitu agar menempel kepada diri kita menjadi pribadi yang biasa gitu untuk melaksanakan <tuh> sholat untuk ngaji untuk zikir gitu langganya nyambung sholat dijagain gimana maksudnya gitu jaga waktunya gitu kan udah masuk waktunya zuhur lah sholat gitu jangan sampai bablas asar yang penting gitu. udah masuk waktu asar sholat ya gitu jadi ifaz anmi yang gak amalkan gitu dari diriku maksudnya nasihat ini arbaan wa arbaan ya empat dan empat gitu kan ini kalimat-kalimat apa namanya yang kadang apa sih istilahnya ya? jadi Memang ketika di zaman Nabi Muhammad ini banyak sekali para penyair gitu. Kalau zamannya Nabi Musa penyihir, nah beda gitu. Makanya turunlah mujizat yang besar ketika itu dengan turunnya Al-Quran. Untuk membantah atau mematahkan para penyair-penyair Arab ketika itu. Jadi ketika itu ya memang sastra Arab ya lagi tinggi-tingginya gitu. Berbeda dengan zaman Nabi Musa. banyakkan penyihir gitu. Jadi untuk menudukannya ya mujizatnya dengan tongkat gitu. Adapun Nabi Muhammad yang mujizatnya adalah Al-Quran gitu. Bahkan mujizat tersebut gitu sampai detik ini pun masih berlaku gitu. Maka jika lo kita renungi, kita tafakuri gitu, coba boleh cek gitu. Mujizat Nabi mana yang sampai detik ini masih berfungsi? Nah, coba itu. Mujizat siapa? Ya? Nabi Musa, tongkat. Lah udah kagak berfungsi, kapal Nabi Nulah udah kagak jalan nih kalau bisa kapalnya masih ada kagak ada banjir bah lagi ya kan banjir tiap hari Jakarta ada cuman kagak bah bah amat gitu bukan banjir bah ya Nabi siapa lagi bisa nah, banyak dah gitu yang cuman yang sampai saat ini bahkan detik ini masih berfungsi yaitu Mujizat Nabi kita Nabi Muhammad Wasallam apa itu ya Al-Qur'anul Karim ya, masih kita pakai kita baca Bukan yang sekedar baca, diamalin, direnungin, bahkan sampai ada pembedahan Quran ya. Kuliah-kuliah di kampus-kampus besar masih dipakai, masih menjadi sebagai rujukan. Insya Allah. Ya, mujizatnya berarti masih terus ada tuh Al-Quran. Sekarang berapa banyak hafiz-hafiz Quran, ya, mujizatnya masih berlaku. Lah coba pikir aja gitu kan. Buku kita baca bahasa Indonesia gitu ya. itu ngapalnya susah. Tapi giliran Al-Quran gitu, yang bahasa Arab itu. Nah, berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran, namun belum tentu menghafal yang enggak tulisan Indonesia kadang. Nah ini kan ada mukjizat tersendiri dari Al-Quran. Namun karena Bang Ji bukan apa namanya pakar di bidang Al-Quran, Bang Ji tidak akan menjelaskan lebih dalam lah. Hanya sekedar tahu dengan ilmu yang sedikit. Nah, jadi di sini dikatakan arbaan wa arbaan empat dan empat gitu ma'amil tama hunna Sesuatu yang telah engkau kerjakan yang empat tadi gitu. Apa di sini yang dimaksud gitu? <tuh. tuh>. Ayyabunayya, wahai anakku Sayyidina Hasan, yajibu 'alaika gitu. Wajib atas dirimu wahai Sayyidina Hasan. Dan nasihat ini pun berlaku untuk kita gitu. Jadi, walaupun nasihat ini ketika itu keluar untuk apa namanya Sayyidina Hasan namun juga berlaku untuk kita gitu ya jibu alaika wajib atas dirimu ay ilzam alaika antah fazo anmi wasaya nah agar engkau menjaga dari diriku apa wasiat wasiat kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah Ya, jadi Sayyidina Ali punya gelar itu karamallahu wajahahu gitu. Kalau para sahabat radhiyallahu an. Ya. Sayyidina Umar Al Faruq, Al Faruq. Ya. Sayyidina Utsman Dzun yang memiliki dua cahaya. Nah, kita apa namanya? Di sini pun diperintah untuk kita gitu. Untuk menjaga ya enggak nasihat-nasihat ini wasiat-wasiat ini arbaan wa arbaan ukro empat dan empat yang lainnya gitu wa idza jika lo engkau melaksanakan yang empat ini maka engkau akan tidak akan terjeblos di dalam uh, apa namanya kesulitan Jikalau ya. jika lo kita amalkan yang empat ini maka tidak kita tidak akan terjeblos di dalam kesulitan atau permasalahan boleh ya nah, jadi nasihat-nasihat itu sudah banyak gitu kadang namun tadi karena kita apa namanya ya sosok modern gitu ya men. sosok modern gitu nah Islam kita tinggalin secara perlahan-lahan Wah, pokoknya belajar agama tuh katro gitu kan duduk di majelis talim di majelis ilmu katro dengerin kajian lah katro nah, kita lebih cenderung kepada filsafat filsafat barat Ya nasihat-nasihat Barat, nasihat-nasihat Yunani, ya nggak ya, apa-apa kalau sekedar wawasannya. Tapi jangan sampai melupakan keislaman kita. Nah untuk menambah wawasan boleh Namun jangan sampai melupakan keislaman kita. Dan Islam adalah satu agama yang memiliki paket yang lengkap. Dari semua hampir tatanan diurusi. Politik, keluarga, lingkungan, kehidupan, yang jomblo, yang udah nikah, semuanya diurusin gitu anak kecil lah ada akikahan kan nah begitu agama Islam rapih gitu maka jika lo kita sudah memahami bagaimana dahsyatnya agama ini gitu kan dengan literatur literatur yang cukup banyak ya dengan memiliki apa namanya keilmuan yang luas gitu Islam maka jangan pernah tinggalkan Islam ya bagaimana bukan masalah keluar dari Islam bukan apa tadi kebiasaan atau budaya Islam ini jangan sampai ditinggal gitu. dari cara berpakaian sopan santun kemudian dari cara menelaah kajian ilmu gitu. Nah, ini adalah bekal buat kita. Nah, jadi jika lo kita mengamalkan yang empat ini maka insya Allah dikatakan di sini Fala fi maka engkau tidak akan terjerumus di dalam kesulitan. Nah, udah tinggal ngamalin nanti kan. Maka jangan bosan-bosan minta taufik dari Allah gitu. Bang sih cuma baca doang gitu kan. Ngamalinnya ya apa namanya semoga aja Allah berikan taufik gitu kan jadi ya makanya bahasnya dikit-dikit gitu kalau banyak belum tentu bisa ngamalin semua enak ngaji itu sedikit satu diamalin gitu kan seminggu sekali ya empat ya empat tadi yang pertama adalah apa dikatakan di sini agnal gina al aklu gitu kan sekaya kayanya orang yang kaya gitu yang kalau diartikan gitu adalah akal gitu karena goni itu apa ya kadang kalau diartikan secara bahasa ya artinya kaya gitu cukup gitu ma wal goni nah, walayah ila ilashik ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghaniyun, ya, maha kaya gitu. Kalau orang kaya didefinisikan oleh ulama adalah layah taju ila syai, tidak membutuhkan sesuatu gitu. Jadi kalau kita kaya tapi masih butuh bantuan orang lah belum kaya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita pikirkan gitu. Allah kokoh berdiri sendiri gitu. Nah, Allah tidak butuh terhadap makhluknya. Nah, inilah Allah memiliki sifat goni, ya kaya, ya. punya malaikat, punya makhluk alam semesta, gitu kan? Nggak butuh bantuan orang. Kalau kita kaya tapi masih butuh bantuan orang, lah masih belum kaya namanya. <laughs> kalau misalnya didefinisikan dari tadi arti layah taju ila shi, gitu. Orang kaya itu tidak membutuhkan kepada sesuatu. Cuman kalau takrannya lingkungan, ya kaya tuh punya mobil, punya rumah bergedong, gitu kan? kontrakan. Nah itu definisi kita gitu. Tapi kalau definisi ulama nggak begitu. Ya Layah ya. Dia selalu ngerasa cukup. Ya nggak. Ada rezeki segini cukup. Ya nggak nggak ngemis-ngemis sama orang ya Allah. Nah ini kita belum bisa gitu. Makanya kaya itu ada di hati gitu. Bukan ada di materi gitu. Kelihatannya aja kaya, ya nggak. hatinya tapi masih butuh bantuan orang, masih galau, masih susah, lah itu, berapa banyak orang kaya, ATM-nya di dalam rumah. Kenapa? Takut duitnya hilang. Lah, kita yang, apa namanya, ekonomi pas-pasan, kagak punya ATM itu di rumah, ngapa? Emang kagak punya duit. Apa yang mau ditaruh? Gitu ya. Kita ngerasa cukup, udahlah, di dompet aja masih, nggak penuh-penuhin dompet, tipis mulu. kopi dah tambah tipis. Iya. Nah, dia masih ketakutan, gitu ya masih butuh bantuan orang lah rumahnya dijagain pakai security lah kita kagak pakai pagar malah iya lah itu coba ke kampung-kampung kagak ada pagernya itu motor jablak aja di depan ya oh berarti orang kaya nih kalau diambil dia udah kagak ketakutan gitu motor yang kagak dipagerin kagak dikunci gitu kayaan siapa coba itu kagak pakai pagar rumah ya nah ini rumahnya pagernya ya Allah pakai screen finger masuknya Ya, pakai apa namanya ngomong dulu, uh, saya ini entar uh, sensor mata, yaitu rumah-rumah gedung, istilahnya itu miliarder-miliarder gitu. Nah, ya, namun kalau kita kembalikan kepada agama, ya nggak begitu. Ya, kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat, ya, mereka hidup tenang, bahagia bersama Nabi, kita Nabi Muhammad SAW, sederhana, ya, mereka makan bersama, yang susah senang bersama, berjuang di dalam agama ini pun bersama, perang melawan orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, itu ada kebahagiaan tersendiri yang jadi belum tentu kekayaan itu bisa membuat kita bahagia Maka dikatakan di sini agnalgina ala gitu. Ai anfaul asya fa'idatan lakahu alaglu Yaitu yang dimaksud di sini semanfaat-manfaatnya sesuatu dan sebanyak-banyaknya gitu kan faedah yang bagi diri kita laka ini uh, bang jauh aja lanalah untuk kita semua karena nasihat ini untuk kita gitu untuk yang membaca, yang mendengarkan walaupun nasihat ini ditujukan untuk Sayyidina Hasan. Wal aklu dan yang paling banyak manfaatnya jadi bukan harta gitu. A apa ilmu gitu. Akal yang dimaksud di sini adalah ilmu ya. Dengan ilmu ya enggak itu adalah se apa sebanyak-banyaknya manfaat diantara sesuatu. Lah duit dipakai habis jabatan yang nggak dikasih ya belum tentu roda berputar kadang ya jadi apa namanya OB ntar besok ya udah naik lagi ya jadi karyawan tetap ntar jadi karyawan jadi kepala divisi ya nggak selamanya ya ntar kalau udah kepala divisi umur 50 ya pensiun ntar tiap-tiap kantor beda dah pensiunnya tahu umur berapa ya intinya apa ya hilang tapi berbeda dengan ilmu ya nggak ilmu terus makanya aduh ya Allah ya kalau ulama meninggal tuh maka hilang juga ilmunya gitu bukan hanya sekedar manusia murid-muridnya yang sedih kagak sampai alam semesta sedih gitu dengan apa kepergian para ulama gitu nah, udah ilmunya hilang nasihat-nasihatnya pun hilang beruntung bagi mereka yang hidup bersama ulama ngaji gitu ngaji-ngaji di lekaran ya maka timbalah ilmu selama ulama tersebut masih hidup nah di sini tadi dikatakan ya semanfaat-manfaatnya sesuatu dan paling banyak faedahnya yaitu akal atau ilmu gitu ah, makanya dikatakan agnalogina ya. Secukup cukupnya orang atau sekaya-kayanya orang ya dengan ilmu maksudnya begitu dah ya uang ya lah habis dipakai buat jajan ya belum juga akhir bulan pertengahan bulan ya cicilan ini cicilan ini udah habis Ya, tapi dengan ilmu ya enggak. Edanya banyak walaupun uang kita habis ya enggak. Oh iya, kemarin pernah ngaji ya enggak. Kata kiai suruh sabar. Ya enggak, udah duha mah duha aja gitu ya enggak. Salat mah salat aja. Ya enggak. Kalau emang belum bisa sedekah jangan dipaksain. Akhirnya karena ilmu tersebut apa? Kita mulai paham. Oh, harus sabar. Gitu. Cicilan motor belum, mana anak sekolah kuota makin parah. ya, sabar kata kiai sabar ingat nggak selamanya orang susah oh ingat terus tuh kengiang mulu dah nggak apa tuh ilmu gitu kalau gak, gak pakai ilmu lah kita berontak nauzubillah nauzubillah min gitu. maling dah begal dah jambret dah ya Allah karim ya Allah nauzubillah min semoga Allah terus kuatkan iman kita ya Allah jangan sampai goyang dah keimanan kita maka harus di kondisi seperti ini harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Allah, alhamdulillah. Ya, kalau masih terus menguatkan iman kita lah, mitra juga dimanapun berada. bainal Enggak, apa akal tadilah yang membedakan ya enggak antara manusia dan yang lainnya. Ya untuk membedakan antara manusia dan hewan kan dari akal yang gitu hewan juga punya apa namanya otak gitu otak beda berbeda dengan akal sekali lagi akal itu tadi yang dimaksud menggunakan akalnya gitu laula ilmu lagana bahaim kalau misalnya apa namanya tanpa ilmu akal ya seolah-olah manusia itu ya nggak ada bedanya sama hewan gitu makan tidur ya, kemudian apa namanya jima tahu jima ya hubungan seks gitu misal jima makan tidur jima makan tidur jima Là, nggak ada bedanya sama hewan gitu tapi karena kita diberikan akal, kita berpikir ya Allah masa ya hidup gue bertahun-tahun begini ya enggak ada sesuatu yang dituju apa itu surga, yang lain gawe, ane gawe, yang lain nganggur, ane nganggur Apa yang bedain gitu? Ya tadi oh ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Nah ini tadi ya enggak akal-akal yang diberikan oleh uh, ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pengen ya nggak kerjaan kita ini ada nilai pahala? Gimana? Ya niat gitu ya Allah saya niat bekerja untuk mencari nafkah keluarga ada nilai pahala walaupun gajinya segitu-gitu aja ya tadi ada nilai pahala pahala itulah yang nanti akan kita gunakan di kehidupan selanjutnya gitu nah ini kalau kagak ngaji ya nggak ngerti gitu gawe gawe aja nganggur ya, nganggur aja hidup hidup aja lah nggak ada bedanya gitu sama hewan hewan juga gawe gitu pagi kan nyari mangsa Kita keliling dia kan emangnya harus kita gunakan ya sebagai seorang manusia kita harus lebih bermanfaat dibanding makhluk-makhluk yang lain. Maka dikatakan di sini yuma insan wa goyiri. Ilmu inilah atau akal inilah yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya. Dengan akal kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya udah, kalau yang buruk jangan dilakuin, baik ya ikut, ya. Gitu. Kita apa memiliki perbedaan dengan cara menggunakan akal kita. sedikit lagi mitra JC faaleika anta fazo ibi li aja li saadatik fil hayah. dan wajib bagimu bagi kita semua ini untuk menjaga akal kita mesti menggunakan akal kita li untuk apa namanya mentadaburi ya enggak fikal apa atas ciptaan-ciptaan Allah gitu wajah ibi dan apa namanya uh, hal-hal yang membuat kita takjub gitu hal-hal yang membuat apa ya nah, ajaib ajaib itu suatu hal yang kekaguman ya Allah Allah ciptakan sesuatu dan itu membuat kita kagum lo kok bisa bumi kagak ada penopangnya bisa aja ngambang gitu kan padahal nggak ada tiang itu sedangkan kita kalau bikin bangunan ngecor dulu gitu kan ada apa namanya tuh cakar ayam istilahnya ya kita bukan orang material kagak paham cakar ayam tuh kan dicor biar kuat lah ini bumi kagak awan jalan aja gitu nah ini kita harus tadaburi wa wa antafakkaru li ajli salamatik dan juga kita gunakan akal ini ya untuk keselamatan kita keselamatan di mana di akhirat gitu ya Allah kok hidup begini-gini aja tadi yang seperti Bang Jay bilang gitu apa yang bedain gitu kok ada orang yang padahal Allah ngasih waktu sama Satu kali 24 jam tapi kok ada yang masuk surga ada yang masuk neraka gitu ada yang salah nih berarti gitu Nah, salah di mana ya tadi? Kualitas hidup kita. Lagi-lagi. Ada yang satu karena dia ngaji, dia sebelum kerja pasang niat dulu. Ya Allah, aneh mau gawe gitu kan. Mau kerja, biar nyari nafkah, biar anak aneh gak hina, biar nanti duitnya bakal ibadah. Nah itu ada nilai. gitu Ada lagi yang satu gawe, mau gawe aja gitu kan. Oh, gawe ini kewajiban harus masuk jam segini, absen, tetap, tetap pulang pulang. Gitu. Nah ini yang membedakan. Nah tahu dari mana? Ya dari ulama gitu. Maka Nabi katakan, Ya enggak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niat. Ya enggak? Bahwa segala pekerjaan apapun itu akmal ya, jamak Amalun akmal, gitu. Bin niat, pekerjaan apapun itu ya enggak? Itu harus pakai niat, tergantung niatnya gitu. Karena ada orang kerja ya hanya sekedar ingin apa namanya mengumpulkan harta duniawi gitu kan agar bisa apa namanya membeli keinginan keinginan nafsunya saja biar bisa apa bisa beli motor gitu kan beli rumah lah boleh namun kalau kita udah ngaji, ya bu rumahnya tadi biar apa tadi? Biar terlindung dari matahari, biar ibadahnya enak, sholatnya enak. Ya. Beli motor biar apa tadi? Ya biar kalau mau ngaji gampang, mau kerja nggak susah. Karena kerja ini adalah kewajiban bagi seorang suami nyari nafkah. Gitu. Biar apa namanya nggak ngemis-ngemis sama orang kerjanya gitu. Biar nggak hina sebagai seorang muslim, malu sama orang kafir gitu kan. Gitu. Nah, itu ada nilai di situ. Makanya tadi antafakaru li ajli salamatik kita kita gunakan akal dan ilmu ini biar kita tuh selamat di dunia selamat di akhirat wali ajli ka fil hayah bukan hanya sekedar itu untuk kebahagiaan kita hidup di dunia nah kayak gini orang lagi pada susah ya enggak, kalau enggak menggunakan akal-akal sehat lah nauzubillah gitu kan jangan sampai dah ya Allah kita ngerampok kita ngebegal ya Allah ya kita apa namanya inilah kita di satu sisi tidak bisa menyalahkan juga gitu ya Allah. Ya mungkin tadi karena keilmuan yang terbatas, faktor ekonomi yang terus mengguncang saat-saat ini ya udahlah. Ya kita doakan saja ya. Kita doakan saja. Sama-sama saling mendoakan sama muslim udah jangan ada ribut. <laughs> kita doain, belum tentu juga kita benar, belum tentu juga kita mampu, belum tentu juga kita paham, belum tentu juga kita ngamalin. Ya, ya Allah, kita doakan saudara-saudara kita sesama muslim agar apa Allah kasih kekuatan sabar ya Allah biar Allah berikan ilham gitu. biar mengerti kondisi-kondisi ini gitu. anak-anaknya keluarganya dijaga sehat rezekinya dicukupin ya Allah saling mendoakan lah usiku allah ya Bang cukup yang sedikit ini Allahu alam bisawab ya kalau ada salah-salah kata kurang, mohon maaf. Kalau misalnya ada yang manfaat, semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya uti minal ilmi godila ya Allah Allah berfirman ya tidaklah aku memberikan ilmu kepadamu melainkan hanya sedikit gitu ya kalau ada yang lebih baik dari ini ya maka uh, ambil gitu ya kalau masih ada kekurangan ya koreksi gitu inilah apa namanya seorang hamba biasa gitu yang memiliki keterbatasan ilmu dan kualitas dan banyak hal kekurangan <laughs> ya, ya semoga saling apa bisa sabar dalam kondisi-kondisi saat ini kita saling mendoakan satu sama lain. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mengucapkan ucapkan terima kasih kepada mitra JSC dimanapun berada. Jazakumullah jaza. Syukuran kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.